Pemirsa, selamat siang. Inilah headline news pukul 11 waktu Indonesia bagian barat. Saya Ajeng Kamarati. Pemirsa, Irjen Pol Idam Aziz resmi menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Pol M. Iriawan. Pelantikan dan juga serah terima jabatan berlangsung di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta. Pemirsa, upacara serah terima jabatan dipimpin oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan dihadiri sejajaran pejabat tinggi Polri. Kapolri menyematkan tanda serah terima, kemudian membacakan sumpah jabatan diikuti para perwira yang dilantik. Idam Aziz menggantikan posisi M. Iriawan sesuai dengan telegram rahasia tertanggal 20 Juli 2017. M. Iriawan kini menempati posisi baru sebagai asisten operasi Kapolri. Selain itu, pemirsa, Kapolri juga melantik Brigjen Pol Rudolf Albert Roja sebagai Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Unggung Cahyanto sebagai Asisten Logistik Polri, dan Brigjen Martuani Sormin sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan menggantikan Idam Aziz. Sementara itu, pemirsa, Badan SAR Nasional hari ini memberikan piagam penghargaan kepada para personel SAR yang terlibat dalam evakuasi korban dan helikopter Dolphin milik Basarnas yang jatuh di Gunung Butak, Desa Canggal, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada 2 Juli 2017. Kepala Basarnas Marsekal Muda TNI Muhammad Syawgi secara langsung memberikan penghargaan kepada 500 orang yang terdiri dari Satgas Gabungan serta para relawan dari berbagai organisasi dan daerah di Gedung Bumi Pala Temanggung. Muhammad Syawgi mengatakan piagam penghargaan ini sebagai wujud rasa terima kasih dan penghargaan dari Basarnas kepada seluruh personel yang terlibat selama operasi evakuasi korban. Pemirsa, proses evakuasi dinilai berlangsung cepat meskipun terkendala sulitnya medan menuju lokasi dan juga cuaca buruk. Sebelumnya, operasi evakuasi korban dan helikopter memakan waktu selama 4 hari pasca kejadian dan resmi ditutup setelah seluruh puing-puing helikopter berhasil dievakuasi. Biasa. Kita belum pernah seperti ini. Bayangkan kejadian itu jam 4:30, jam 2 pagi jenazah sudah 8-8-nya turun. Ya kan? Bangkainya tadi pesawat itu hanya hari Rabu malam sudah turun. Itu tanpa kerjasama soliditas saya kan nggak bisa. Ya. Dan tentunya dari yang Maha Kuasa. Kita nggak menginginkan itu, tetapi terjadi. Pemirsa, demikian headline news untuk saat ini. Metro Siang akan segera hadir untuk Anda.